semuanya, balik lagi di channel Alfian Musyafa. Belakangan ini, orang-orang yang menyukai Gundam terus bertambah. Tidak hanya anak-anak, orang dewasa pun menyukai mainan ini. Karena itu, kami akan memberikan info 5 rekomendasi mainan Gundam terlaris di online shop Indonesia untuk Anda. Yuk, simak selengkapnya. Tapi, sebelum masuk ke video kali ini, kita mau ngingetin lagi nih ke kalian. Jangan lupa buat klik subscribe and like ya. Ayo kita sama-sama bangun channel ini, supaya memberikan manfaat dan juga hiburan kepada semua orang. Yang pertama, RG Astray Red Frame. Seperti semua RG lainnya, meski dengan ukuran 1 banding 144, Gundam Astray Red Frame ini memiliki detail yang sangat luar biasa. Hampir semua part yang berbeda warna sudah dibuat terpisah. Detailing dengan hand brush sangat minim. Tidak ada bagian part gabungan yang memberikan kesan seam lines, sehingga tidak memerlukan dempul sama sekali untuk merakit gunpla ini. Part yang dirakit juga sangat banyak dan sangat memuaskan untuk merakitnya. RG Astray Red Frame ini seperti halnya RG lainnya. Untuk inner frame-nya sudah pre-assembly. Namun yang membedakan RG ini dengan RG yang lain adalah artikulasinya sangat luar biasa luas. Sangat menyenangkan sekali untuk memposekan RG Astray Red Frame ini. Pose-pose samurai yang keren pun dapat diposekan RG ini dengan sangat alami dan luas. RG ini merupakan RG dengan artikulasi yang terbaik dari semua RG yang pernah ada. Harganya di toko online sekitar Rp350.000. Yang kedua, HG Gundam Barbatos Lupus. Secara visual dapat dilihat bahwa Barbatos Lupus mendapatkan cukup banyak upgrade dalam armornya dan bentuknya pun mulai berbeda dibandingkan dengan generasi pertama sampai generasi ke-6. Perbedaannya pun tidak terlalu signifikan sih. Kemudian seperti seri HG Ibu sebelumnya, Gundam Barbatos Lupus memiliki inner frame. Untuk aksesorisnya, HG Gundam Barbatos Lupus mendapatkan 1 buah gada, 2 buah pack untuk backpack, 1 pasang tangan tambahan, dan 2 join. Di online shop, harganya berkisar Rp150.000. Yang ketiga, HG Gundam Barbatos Lupus Rex. Keren, garang, cakap. Itu langsung kerasa ketika jadi robotnya. Tampilannya kurus dan lincahnya dapet banget. Persis seperti animenya. Apalagi cakarnya, wow. Bagiannya yang cakep-cakep banget adalah detail frame-nya. Kabel, gerigi, dan pistonnya kelihatan banget. Mengenai harga, dijual sekitar Rp185.000. HG UC RX782 Gundam Revive. Meski sederhana, saya sangat menyukai seri yang satu ini. Kit ini jelas merupakan terjemahan HG terbaik dari mobil suit Gundam klasik. HG ini memiliki artikulasi yang lebih baik bila dibandingkan dengan HG bootleg lain. Dalam hal tampilan, garis panel agak jarang, tetapi cukup untuk menyoroti beberapa detail. Mengenai harga, tidak terlalu mahal. Bagi kalian yang keberatan dengan harga Gundam kelas RG atau real grade, ini adalah kit 1 banding 144 terbaik berikutnya dari kakek Gundam. Kenapa disebut kakek? Karena dia sudah tua. Sangat direkomendasikan, harganya sekitar Rp145.000. Yang kelima, MG1 100 ZD MF X10A Freedom Gundam 2.0. Gundam ini tidak terlalu sulit untuk dibangun. Seperti yang dapat kamu lihat di video, Freedom terlihat cukup polos tanpa sayap dan meriam sampingnya. Warna dasar Gundam ini adalah putih, merah, biru. Sirip kepala V-nya kecil berwarna kuning. Kit model cantik yang harus dimiliki penggemar Sid nih. Model ini luar biasa bagusnya. Harganya lumayan sob, sekitar Rp480.000. Wow. Anyway, cukup sampai di sini ya guys video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Pesan kami,
tetaplah hidup walau tak berguna. Bye bye.